Saatnya menyimak Prime Time Sport. Pemirsa, kontingen Jawa Barat kembali menambah satu medali emas di cabang olahraga renang perairan terbuka putra 5.000 meter pada ajang PON ke-19 Jawa Barat. Sementara atlet putri Jabar harus puas bertengger di posisi kedua setelah atlet Jawa Timur. Kontingen Jawa Barat kemarin kembali mengoleksi raihan medali emas setelah Ricky Angga Wijaya menyentuh garis finish pertama di cabang olahraga renang putra perairan terbuka 5.000 meter. Pertandingan digelar di perairan Pantai Tirta Maya, Kecamatan Junti Nyuat, Indramayu, Jawa Barat. Ricky Angga Wijaya mencapai garis finish dengan catatan waktu 1 jam 07 menit 52,1 detik. Sementara untuk medali perak di Rai atlet Bali Dewa Gede Anom Arta Tanaya, sedangkan posisi ketiga diraih oleh atlet Provinsi Kalimantan Timur Cliff Fernando Ricky. Sementara di kelas renang putri perairan terbuka 5.000 meter atlet Jawa Timur Resa Kania Dewa bertengger di posisi pertama dengan catatan waktu 1 jam 07 menit 36,5 detik. Sedangkan atlet dari Jawa Barat, Mona Lisa Ariswati, harus puas di posisi kedua dengan catatan waktu 1 jam 11 menit 57,9 detik. Sementara Novi Ade Suryani, atlet Kalimantan Timur, berada di posisi ketiga. Tadi untuk Jabar dapat juara berapa nih? Saya juara pertama di 5.000 Ada kesulitan di laut ini? Kesulitannya yang pertama nggak ada sih, cuma ubur-uburnya aja. Ubur-ubur. Gede-gede banget ya. Kesulitannya sih enggak, cuman saya emang kurang pengalaman aja. Udah berapa kali ikut? Saya baru. Baru pertama kali? Iya, baru. Tadi finish dengan apa? Berapa waktu berapa? 1 jam 7 menit kalau nggak salah. 7 menit. Iya. Itu target tuh. Emang enggak ditarget.